Pemberitaan mengenai kedekatan Afgan dengan Rosa memang sudah bukan rahasia lagi. Meski hingga kini keduanya belum menginformasikan mengenai status hubungan mereka, namun kabar adanya jalinan asmara antara kedua penyanyi beda generasi tersebut kini memang terus bermunculan. Bahkan kabar terbaru mengenai Afgan dan Rosa yang diberitakan telah menikah kini juga santer di berbagai media. Di mana makeup artis tanah air bernama Bubah Alfian yang keceplosan saat sedang live di akun sosial media miliknya. Ya, dari sekolah. Kak Bubah, Afgan sama Teoce apa kabar? Udah married? Ya enggak lah, saya belum nikah. Bubah tuh gimana ya? Bubah tuh kayak ketua Afros ya. Afros tuh namanya, ada fans kita namanya Afgan Rosa, disebutnya Afros. Itu udah banyak banget komunitasnya. Terus dia tuh salah satu yang kayak juga ngefans gitu. Jadi mungkin dia bercanda, niatnya emang bercanda. Bubah kan emang sering iseng. Terus, dan abis itu kan waktu dia ngomong di IG Live itu kan dia bilang, aduh saya sudah married, canda deng gitu. Cuman yang bercanda dengnya dipotong. Enggak sih, saya alhamdulillah enggak terlalu ambisi. Saya orangnya santai soalnya, Oco juga santai. Jadi klarifikasi aja, sejujur-jujurnya, karena kita kan orangnya enggak ditutup juga. Tutup mataku. Bahkan, tidak hanya Afgan yang mengklarifikasi pemberitaan tersebut, Rosa juga turut memberikan klarifikasinya. Seperti yang terlihat dalam postingan berikut ini. Keisengan Bubah, aku hari ini ditanyain banyak orang guys. Jawabannya, aku belum nikah lagi. Tapi nanti kalau misalnya nikah pasti aku kasih tahu dong. Tenang aja.